Ooh. Mm. Ya teman-teman saat ini gue lagi berada di Semarang Tepatnya di rumah artis Susana Ya ini gue balik lagi ke rumah artis Susana Dan sekarang gue akan melihat kondisi saat ini rumah Susana seperti apa Karena memang ini sudah hampir cukup lama gue ke kesini Hampir 7 bulanan 6 bulanan eh, ya, Dan ini gue bakal masuk lagi ke dalam Apakah yang ada di lokasi ini ada perubahan atau tidaknya kita bakal coba cek ke bagian dalam rumah arti susana ini ya temen saat kali ini gua sedang berada di depan rumah arti susana dan di depan gue ini ada gajah ibu gitu cuy kalian bisa lihat sendiri kan dan di sini ada patung untuk menyambut kedatangan kita ke dalam rumah ini Ya, saat ini kondisinya seperti ini, ya teman-teman. Ya, kayaknya lokasi ini ada yang sempat urus karena kalian bisa lihat pintu-pintu, bahkan rolling door-nya terbuka. Otomatis di sini pernah ada yang membersihkan lokasi ini. Ya, kita akan cek aja kondisi saat ini dari rumah artis Susana. Jadi, memang infonya sih, katanya rumah ini adalah rumah artis Susana, sempat viral juga di YouTube. Dan waktu itu juga gue ngevlog di YouTube juga, viral juga. Dan ada yang bilang ini bener rumah artis Susana, ada yang bilang ini bukan rumah artis Susana. Yang jelas memang info yang gue dapetin saat itu masih simpang siur. Dan ini bagian depan rumahnya seperti ini. Ya atap-atapnya sudah hancur. Dan ini sayang banget tidak digunakan sampai saat ini. Dan lokasi ini katanya terbengkalai sekitar 10 tahunan lebih cuy ya, Ini bagian dari depan rumahnya teman-teman ya, Ini juga udah agak-agak bersih nih Dan kalian bisa lihat di video gue sebelumnya Ya ini pintu tertutup dan ubinnya ini Tidak sebersih ini ya Ini kotor banget dulu dan bagian rolling doornya juga waktu itu kita pas ke sini ini tertutup ya dan kita harus lewatin bagian sini cuy waktu itu ya dan sekarang kondisinya saat ini seperti ini teman-teman ya ini juga sudah ditubuhi semak-semak seperti ini dan di sini cukup menarik karena memang info yang gue dapetin Katanya pernah ada seorang kuli bangunan terjatuh dari lantai atas ini teman-teman Ya lantai atas ini jatuh terus ke bawah sini teman-teman Ya pas ketiga gua ngonten di sini gua nggak nyebutin kejadian tersebut dan ini udah lama banget pas rumah ini terbengkalai dan dia meninggal tepat banget di sini Dan itu bagian dari kamar-kamar ya kita coba bakal lewat ke bagian sini aja ya gue sekalian pengen lihat bagian garasinya ya bagian garasinya tampak sama ya bagian garasinya tampak sama seperti dulu ya, sini kalian bisa lihat sendiri temen nah disitulah ada kuli bangunan terjatuh dari sana ke bawah situ dan akhirnya dia meninggal ya ini cerita real ya teman-teman ya pas rumah ini terbengkalai dan ini bagian pintu-pintu untuk masuk ke bagian dalam cuy kalian bisa lihat di sini pintu menuju ke dalam kita nanti ke akan dalam aja dan sebelah sini itu bagian ruang atau kamar pembantu ya, teman-teman. Ya, di sebelah sini adalah bagian kamar mandi. Ya, kalian bisa lihat bagian kamar mandinya. Oke, kita bakal coba masuk ke dalam rumahnya seperti apa kondisi saat ini, karena gue juga penasaran nih, udah lama banget gak kesini, teman-teman. Ya, memang buat teman-teman yang baru bergabung di Bang Kosong TV. Jadi lokasi ini infonya dulunya digunakan untuk tempat singgah Susana tinggal ya katanya ya. Ya di sini gue nggak mau mengiyakan, tidak mau mentidakkan ya. Oke kita sudah masuk. Salamualaikum eh, solihin. ini ubin ubinnya tampak bersih. Otomatis di sini memang sudah ada yang membersihkan cuy. Dan di sebelah sini itu bagian dari kamarnya teman. -teman. Ya, ini bagian dari kamarnya seperti ini. Dan ketika gue masuk itu ubin ubinnya seperti ini ya banyak banget tanah tanah seperti ini di bagian sini cuma ini udah bersih. Dan ini bagian wastafel dan juga yang ini adalah bagian kamar mandi cuy. Assalamualaikum ya ini bagian kamar ya kalian bisa lihat ini bagian kasur ya dan ini bagian rak mejanya teman-teman ya hampir sama sih kayak gue dulu pas datengin ini terakhir kali oke kita ke sana cuma bedanya ini udah agak bersih dan kita akan ke bagian sini ya teman-teman ya kalau nggak salah sini dapur deh ya ini ada wastafel juga ini kalau nggak salah dapur teman-teman ya bagian sini kalau nggak salah ada lemari juga dulu cuma ini sekarang udah nggak ada lemari dan sebelah sini itu bagian dapurnya ya seperti ini bagian dapurnya ini udah begini ya ditinggalkan seperti ini dan di sini gue banyak banget info yang beredar tentang rumah ini. Ada yang bilang rumah ini rumahnya lah atau rumahnya siapa ya? Yang jelas gue nggak mau bilang ini rumah lah benar, rumah Susana benar, atau rumah artis-artis lainnya. Karena di sini gue juga sekalian klarifikasi. Gue di sini cuma bilang kalau lokasi ini memang masih simpang siur. Cuma yang jelas viralnya di sini adalah rumah artis Susana teman-teman di sini bagian kamar mandinya ini wastafel dan ini ada bak kamar mandi ya seperti ini kondisinya dan kita ke bagian belakang cuy ya benar di sini pohon-pohon beringin atau pohon-pohon yang ada di bagian kolam ini dulunya tinggi besar sampai rumah ini nggak kelihatan ini juga nggak kelihatan bahkan Pintu yang gerbang belakang itu juga nggak kelihatan. Sekarang sudah kelihatan. Ya jelas di sini ada yang membersihkan, ada yang membabat-babati, sehingga lokasi ini sekarang menjadi seperti ini, teman-teman. Ya masih terlihat untuk dirawat. Kalian bisa lihat ini bagian dinding-dindingnya, seperti bagian dari tembok-tembok air mancur, cuy. Ya, kalian bisa lihat sendiri. Itu bagian dari dinding-dinding temboknya seperti itu di bagian belakang teman-teman oke tuh atap-atapnya juga udah hancur dan kita ke bagian sini dan di sini sepertinya ruang pembantu ya teman-teman atau kamar pembantu dan ini jujur ini keren banget ini gue terakhir kali di sini melihat pohon-pohon di sini itu serem banget ya bahkan aura seremnya kelihatan ya dan saat ini pohonnya udah ditebangin bagian belakangnya udah ditebangin dan ini juga bagian pintunya terbuka seperti ini sehingga menjadikan lokasi ini tidak seram lagi cuy tidak ada aura yang gue rasakan ya pas waktu itu gue kesini itu serem banget auranya kena banget cuma saat ini tidak sama sekali seram di lokasi ini. Oke, kita bakal keluar aja, teman-teman. Ya, kondisinya memang seperti ini ya, cuy. Ya, begini kondisi dari rumah artis Susana saat ini. Dan di sini gua klarifikasi buat teman-teman semua. Jadi, di sini gua tidak mengiakan kalau rumah ini adalah rumah artis. Ya, di situ memang gue juga menjelaskan kalau katanya rumah ini adalah rumah artis Susana. Ya, dan katanya juga di sini untuk tempat singgah sementara si Susananya. Cuma di sini gue nggak mau mengiakan benar atau tidaknya, apalagi banyak banget info yang bilang rumah ini rumahnya Nikardila lah atau rumah yang lainnya lah ya semacamnya ya. Yang jelas di sini gue tidak mengiakan hal tersebut. Benar atau tidaknya, yang jelas gue mendapatkan info seperti itu dari salah satu konten kreator YouTube, ya. Dan itu salah satu gue juga, dan itu juga video YouTube-nya sempat viral juga, cuy. Dan dari memang bentuknya ini cukup seram, ya. Cuma saat ini gue tidak merasakan keseraman di sini, cuy. Dan mungkin buat teman-teman semua yang pernah nonton video gue di rumah artis Susana ini. Di sini kalian bisa lihat kondisinya saat ini sudah diurus dan bisa jadi otomatis rumah ini akan dijual atau sudah laku dijual, teman. Oke, okay, mungkin gue bakal keluar aja dari rumah artis Susana ini. Dan buat teman-teman semua yang baru bergabung di Bang Usung TV, gue minta supportnya dengan cara like, comment, share, semaik aja. Jangan lupa subscribe channel gue ini. Semoga channel gue ini nama makin maju dan terus menghibur kalian semua. So, akhir kata nama gue harus di Ramadan selaku pengguna Bang Usung TV. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks buat udah nonton video gue dari awal sampai akhir. See teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.